Kak, kok tumben di dalam kamar aja? Kakak biasanya main Instagram di ruang tamu. Iya nih, HP kakak udah dijual. Lah, ini lemari sama kasur kemana nih, Kak? Kok tiba-tiba kosong aja? HP, kasur, lemari udah dijual juga. Loh, kok gitu, Kak? Iya, kata Ustadz, harus belajar zuhud untuk meninggalkan duniawi. Oh alah, zuhud itu emang meninggalkan duniawi. Tapi nggak kayak gitu juga, Kak. Maksudnya tuh, kita boleh memiliki dunia. Tapi jangan sampai dunia itu jadi prioritas kita, Kak. Gitu. Jadi, kakak salah ya? Dek, BTW, adek punya tabungan kan? Kakak boleh pinjem nggak buat beli HP lagi mungkin? Masih saya liatin.